Selamat pagi. Sunrise nih. Wah, pemandangannya indah banget. Masya Allah, luar biasa indah banget, guys. Sunrise. Hai, kita lanjut part 2 nih. Nah, ini adalah pemandangan di depan homestay kita, teman-teman. Seperti yang aku bilang, sunrise point terbaik ada di kepulauan ini. Tes kamera dulu, Bang. Sebelum beraktivitas, kita sarapan dulu yuk. Hari ini kita makan nasi uduk, teman-teman. Ada telur rendang, bihun, sama pemandangan yang udah gak aneh di pulau ini. Sunrise. Ya, sarapan kita ditemenin golden sunrise di Pulau Sabira. Dapat pemandangan yang indah kayak gini tentu bukan suatu kebiasaan buat kita. Buat aku sih tepatnya. Jadi setelah sarapan tadi, aku langsung jalan-jalan keliling pulau nih, mumpung sunrise-nya masih nongol. Tepat di samping penangkaran penyu, ada jembatan yang membelah lautan kayak gini. Keren banget kan? Apalagi pemandangannya masih asri. Sampai di ujung jalan jembatan ini masih perairan dangkal. Dan di samping kiri jembatan adalah hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng alami untuk melindungi pesisir dari erosi dan serangan gelombang besar. Ya, sepertinya kalian lebih ngerti deh tentang fungsi dan manfaat dari pohon mangrove ini. Ngomong-ngomong, ini perahu kenapa pada main petak umpet sih? Dan ternyata di pulau ini banyak banget burung gagaknya. Tapi bukan berarti pulau ini penuh dengan kemistisan ya. Biasanya orang Indonesia selalu mengaitkan burung gagak dengan hal-hal yang mistis. Padahal mereka adalah salah satu spesies burung yang sangat ramah terhadap manusia. Di perairan yang dangkal hutan mangrove ini, aku kayaknya nggak nemuin hal-hal yang aneh deh. Jadi aku nggak lama-lama untuk stay di sini. Cukup menikmati pemandangannya dan langsung balik ke homestay untuk prepare menyelam. Jadi aku ngambil jambu yang jatuh-jatuh kayak gini. Di bawah tuh banyak banget. Sama si bapaknya mau diambilin tuh. Wah, banyak jambunya. Berbuah. Dulu deh. Wow, jatohan, Pak. Iya. Wow, enak. Berapa hari di sini? Liburan aja ke sini. Kita ada 20 orang. Iya, dari mana? Dari Jakarta kalau jalannya. Ah, banyak. Bukan. Cuci dulu. Pegang sarungnya. Harus orang sebelah sarungnya. Enggak, udah bener. Iya, sama sebelah. Berdua tadi. Berdua pegang. Iya. Gimana pegangnya? Iya. Oke. Okay. Begini. Siap. Ini banyak banget. Woi. Tahu mah. Bagus sih lu. Bentar. Wow. Oh, udah. Ya, jatuh juga. Kira-kira ada kuliah, orang kuliah ini. Bukan. Kita orang main aja. Ya. Berapa? Banyak, Boy. Sudah. Ini orang enggak ada di hutan. Enggak makan ulat lu. Tahu mau. Iya, dalamnya juga bagus-bagus, bersih-bersih. Dari kemarin ngambil juga bakalan rujak. Ya, mantap. Cukup kayaknya, Pak. Sudah, lihat dah buat teman-temannya. Iya. Iya. Masih. Apa? Itu. Dapat sekantong kresek. Jambu. Dapat diambilin si bapak. Iya, situ. Iya, itu tuh. Ini ada juga yang cumanya. Belum banyak ini, belum pada mateng. Bang Sandi. Gua dapat minta. Sama siapa? Kasih bapak, jadi diambilin sama si bapak. Pantesan ngilang. Iya. Jambu. Buat rujak, Nar. Mana sini? Jambu susu. Mana sini jambunya, enak. Mau. Ambil.
Ternyata jiwa begala sudah mau rontak. Ajarannya siapa? Ajarannya Sandi Barita. Cuci dulu, Kak. Jambu. Cuci dulu. Ini kemarin. Panas, Kak. Makasih ya. Ambil. Gue nyariin, gue bilang sepatunya ada, orangnya gak ada. Ya, gue nyekel. Cuci dulu. Gue ke dermaga sebelah sana, Kak. Paling dapat di mana? Dapat malak. Ini dua kalinya buru. Enak banget. Kalau yang udah enggak perlu dijak-jak lagi. Masih banyak sebenarnya tadi. Woi, udah pada ready nih. Yo semua kanop. Yes. Cihuy. Mau kanop. Ini banget juga. Oh, iya. Full set. Belakangnya bikin biar apa tuh, Kak? Biar belakangnya bikin sepening hatimu. Biar tidak fogging ya. Anjay. Pada matching nih. Podomo. Sekitar jam 8 pagi kita udah prepare nih, udah siap-siap untuk menyelam alias free dive. Dan sebagian teman-teman ada yang spear fishing juga, nyari ikan buat kita bakar rame-rame nanti malam. Gak nyampe 5 menit dari homestay, kita udah nyampe di lokasi. Hari kedua kita baru nyelam. Enggak, gua kemarin udah. Ya lu, kan kebanyakan baru mau nyelam, Bang. Enggak, gua enggak. Lu mah ngajak ribut mulu, deh. Heran dah. Kemana baru dah? Wow. Gue ngonten dulu, baru spear fishing. Ya dong, piduin gue, Bang. Hah? Piduin gue kayak di Pulau Tunda. Ora. Pada mau ngomong, kita udah pasang duluan. Kehidupan, sok. Kehidupan tak pernah berakhir. Ini gak usah bawa tas di sana ya? Ya. Yuh, bir. Sebelum menyelam, kita foto bareng dulu nih untuk mengabadikan momen bersama. Karena ini untuk pertamanya nih, kita ada dokumentasi bareng-bareng. Nah guys, karena HP aku ditaruh dulu, kan kita main di air ya sekarang. Jadi aku pinjam GoPro-nya Bang Sandi. Nanti minta ya, Bang ya. Nanti dikirim ke HP gue ya, Bang. Kok dangkal banget sih, kita nyelamnya sebelah mana? Kita lihat nanti underwaternya seperti apa ya. Semoga indah dan visibility-nya bagus. Bagus ya? Parangnya bagus. Amin. Lebih bagus dari Pulau Tunda. Oke. Mari kita nikmati. Oke. Mari kita nikmati keindahan Pulau Segira. Pokoknya bikin kalian pengen. Apa? Mana? Dada gua mentok gimana cewek? Goblok. Gakel. Jadi aku tuh memang ada trauma ombak, teman-teman. Jadi di tahun 2015 lalu, aku sempat kebawa ombak dan terhantam oleh ombak berkali-kali sampai pingsan. Dan dari situ aku masih harus menguatkan diri dulu tiap kali mau nyemplung ke laut. Cuman alhamdulillahnya aku gak ada trauma laut, gak ada kepanikan. Aku cuman panik sama arus deras dan ombak aja. Dan benar kata Bang Sandi, dada cowok aja mentok gimana dada cewek. Nah, dada aku di sini mentok-mentok sama terumbu. Kenapa sih gak jalan kaki aja? Ya masa sih kita nginjek-nginjek terumbu? Jadi mending kita berenang aja biar terumbunya tetap aman. Sudah sampai di perairan yang dalam nih, udah gak dangkal lagi. Jadi mari kita mulai untuk menikmati biota-biota laut dengan menyelam. Terumbu karang, Kak. Keren banget. Asik, Kang. Nih, visibility masih kurang nih. Hah? Masih apa? Pasirnya masih naik ya? Iya, bagusan kemarin sore, Wal.
visibility-nya nih. Pasirnya masih ini, masih iya. Naik. Seru. Tapi ikannya kurang banyak. Banyak di dalam kalau yang begini mah. Di sini aku mulai kena panic attack, guys. Kalian tahu kan aku ada trauma terhadap gelombang ombak. Jadi di sini aku udah mulai panik, pengen balik aja rasanya. Tapi di sini aku nggak langsung balik kanan. Aku masih mencoba untuk menyelam lagi, mencoba untuk mendapatkan ketenangan lagi. Dan Bang Sandi juga masih terus nguatin aku bahwa aku harus percaya sama Badi. Kebetulan Badi aku tuh dia nih sekarang. Ini lo gara-gara ada ombak aja di laut. Kalau di kolam nggak bakal panik. Aku masih terus bertahan untuk mengapung di tengah lautan dan masih terus mencoba dan mencoba lagi, menenangkan diri, relax, dan mencoba untuk menyelam lagi sampai akhirnya. Dan akhirnya berhasil dong, malah aku bisa sampai ke kedalaman 8 meter perkiraannya. Tadi gua berapa meter? 8 meter anjir. Kayak gak merasa gitu anjir, dalam banget. Karena kan relax, tadi ini. Gua paling di permukaan sekarang nih. Karena tadi aku berhasil menyelam di kedalaman yang diperkirakan 8 meteran, semangat dan gairahku muncul lagi nih, sampai lupa bahwa pelampungnya juga ikut ketarik saking semangatnya. Tarik pelampung. Iya. Setelah pelampungnya dilepas, aku berulang kali nih mencoba untuk duck dive dan menyelam. Karena di sini aku masih panik, jadi aku terus mencoba untuk relax agar mendapatkan ketenangan, jadi bisa menikmati biota bawah laut yang indah ini. Asli deh, ini mah gak bohong. Aku tuh bener-bener ngelihat terumbu karangnya cantik-cantik, tapi sayangnya belum ketemu banyak spesies ikan. Dan ini adalah penyelamanku yang terakhir di ronde pertama. Aku kalah, guys. Aku nggak bisa menahan diri lagi untuk tetap tenang. Dan setelah penyelaman ini, aku memutuskan untuk balik kanan. Aku selesai duluan. Bang, gue mau ke pinggir aja. Gue panik banget, bang. Ini ombaknya kenceng, bang. Nyelam ronde pertama kelar dulu. Tadi kita start jam 8 kurang 10, sekarang udah jam 10. Kita balik dulu, nanti sore kayaknya dilanjut deh. Hey Tripang, ini udah direbusnya nih, beginian hasilnya. Sekilonya 65.000. Ih, mahal. Kita langsung makan ke gak? Gak diolahin, biasanya buat obat kayak gitu. Obat-obat? Obat kosmetik.
konsumsi. Iya di Cina mah dikonsumsi sih. Cuman ngeringin jual. Oh. Yang sono. Ribangnya banyak banget, sehari bisa dapat berapa kilo ini? Iseng. Isengnya gini. Iseng menghasilkan. Isengnya luar biasa. Di kilo dulu, guys. Kilo dulu nih, berapa kilo dia dapat? No, masih pada nyebur. No. Kayak kedinginan. Ngerti gua. Itu yang putih-putih apanya? Ini beraknya kak? Ya. Pasir dia oh, makan. Oh berarti itu yang dalamnya pasir itu kayak berak teripang. Ya. Selesai sudah nih penyelaman ronde pertama. Sekarang kita bakalan balik ke homestay. Belum kelar. Kita bakalan lanjut di ronde keduanya nanti sore. Sekarang mah kita jajan dan makan-makan dulu. Rasanya gimana barongko? Ini pisang manis. Pas pisang hijau. Bukan, beda. Ini kan makanan khas Bugis berarti ya? Iya. Panas-panas begini. Segar. Segar. Mantap banget. Oke, kita coba. Ini. Harus manis. Harus laut. Manis, makan. Guys. Segar. Segar apalagi dingin. Enak. Bisa gimana makannya? Enak, Irin bisa gimana? Bilang gue. Maksudnya gue. Iya. Apa? Bujana aja, Bujana. Mana Cikarang? Ini Cikarang. Lagi sakit kali. Kolamnya 5 meter. Aduh. Dua kali bolak-balik. Oke, kita cobain telur. Coba satu dulu. Apa tuh, Pak? Telur crispy katanya. Coba. Ini ada sosisnya. Wangi goreng cumi nih. Kenapa? Kan asin enak, emang. Gorengan. Enak itu. Main. Coba. Kering. Kering. Enak ya? Iya. Enak. Kurang asin. Apa Bang Jolin? Paru. Pari, Pak. Ikan paru. Keluarin, keluarin. Mana? Dua lagi. Mana coba? Selain ikan pari, oh iya, wow. Ih, dia ada totol-totolnya ikan parinya. Di atas, paling atas. Ih, jahat banget diambilin. Wah, bang, bang, gua foto lu kayak gitu berdua, bang. Tempelin ke muka. Ih, pipis. Tuh ada ikan apa lagi di dalamnya, bang? Ya, kena kerapu. Minum obat, bangsat. Ikan cucur, bang. Hah? Kakak tua. Udah, kerapunya satu doang, bang. Nih. Suaminya Wen nih. Lah. Suaminya Wen. Wow. Kenapa kalian malas? Enak nih sepertinya. Ikannya gak ada tantangan, diem aja begini. Tolol. Oh, makanya pada balon. Ngapain nih tembak? Gak seru. Enak. Itu apalagi dalamnya udah ikan laut semuanya enak, gak ada yang gak enak. Ikan hiu enak emang. Hiu enak belum pernah ya lu ya? Belum. Hiu. Paus paus? Enak paus. Lu ke lama ke apa? Momere deh. Lumba-lumbanya dimakan dia mah. Hah ngeri. Di Momere. Ngeri banget lumba-lumba dimakanin. Jadi aku mau nyusulin teman-teman. Telat banget emang nih. Tadi masih jet lag. Soalnya tadi baru bangun tidur kan. Jadi kayak masih pusing banget, aku tidak bersemangat. Akhirnya nyusulin juga. Cuman aku halo. Cuman aku belum tahu nih mereka nyelamnya sebelah mana. Kita ikutin arus dulu aja. Jadi sebenarnya di ronde kedua ini aku nggak niat untuk ikut nyebur lagi, tapi karena kesepian di homestay sendirian, akhirnya aku nyusul mereka deh.
Mungkin karena di ronde pertama aku kena panic attack dan tadi juga nyempetin tidur siang dulu. Jadi aku kerasa kayak males dan gak mau ikut mereka untuk di ronde kedua ini. Tapi akhirnya tetap nyusulin juga deh. Karena aku nyusulin, datangnya kesorean banget. Jadi kita free dive-nya cuman sebentar doang nih. Sunsetnya indah banget. Di sini juga aku nyobain untuk bawa kamera sendiri. Biar gak divideoin mulu. Tapi karena baru pertama kalinya ini free dive sambil pegang kamera sendiri, jadi balancing-nya kurang nih. Aku belum bisa ambil video dengan angle yang bagus di sini. Dan di ronde kedua ini aku udah bener-bener dapet rileksnya. Karena di ronde kedua ini pada sore hari, arus atau permukaan laut itu ombaknya nggak terlalu kencang. Iya. 7 meter itu. Iya, kagak percaya. Udah kelar ronde kedua nih. Sudah minggu guys. Guys, oh, tadinya gak nyelam, tahu-tahu nyusulin gua. Disusulin gua anjrit. Eh, Gan. Ya, Gan. Hai. Gan. Masih cantik aja udah basah-basahan. Cepat lo, udah sempat belum? Cahaya senja. Cepat gua. Jadi anak senja. Cinta anjing. Anak indi. Kita balik dulu, udah mau maghrib soalnya. Kira sendal pink gak? Oh iya. Sendal pink punya siapa? Punya gue. Ameng. Balik. Cantik. Oke. Udah balik kita. Selesai sudah menyelam hari ini. Cukup 2 ronde aja ya, karena kebanyakan juga kita bukan putri duyung. Setelah ini pokoknya kita agenda bebas, terutama bersih-bersih ya tentunya. Bisa menikmati pemandangan malam, makan-makan, dan terserah deh mau ngapain aja setelah ini mah. Nah, main tuh kayak gini, udah capek kita langsung makan, udah makan kita langsung nongkrong sama bapak-bapak. Obrolannya tentang kesemokan janda sebelah. Tapi kebanyakan teman-teman nih pada nongkrong di teras rumah, sambil nunggu kepulangan teman-teman yang spare fishing. Jadi mereka nangkepin ikan untuk kita makan bareng-bareng nanti malam. Jadi kita bakalan barbekyuan ikan laut. Acara bebas aja ini mah, karena bakar ikannya pasti bakalan tengah malam tuh. Jadi setelah ini ada yang tidur juga sebagian, ada yang masih tetap nongkrong di sini. Yang benar dong, Pak. Ini direkam, Bapak. Enggak. Waktu kalian 5 menit. Yang gedenya dong. 2 hari. Orang iseng. Kepitingnya malu, warnanya merah. Oh, ini. Kepitingnya gede, merah banget kayak udah direbus ya, merah warnanya, guys. Masih hidup enggak sih? Takut lagi dibuatin. Udah mati. Ini sih ini. Yang kita gede. Ada dapat. Itu dapat ikan apaan tuh? Gua tadi dapat rapu. Heeh. Ikan Barona, ikannya talinya lepas, jatuh. Bohong, gak ada buktinya. Demi Allah dah. Lobsternya berduri nih, tapi sayangnya cuma satu. Enggak, gara-gara badinya Eon. Kenapa? Ditinggal. Wih, siapa nanti yang makan lobster? Soalnya mulutnya banyak, lobsternya satu. Kicik-kicik, geli gak dia? Kicik-kicik. Anyir dah tangan gua. Panggangnya nih, Kang Panggang. Gila.
ada insiden. Insiden apa? Itu. Ceritain dong. Ditinggal sendiri black spermanya, anjir emang. Iya. Badi parah. Ngilang. Badi, gua ditinggal sendirian. Ya lu tinggal balik padahal. Ye, yeah, gua mah kagak tahu. Tahu udah pada pulang. Tawa lu. Anjir maksudnya nih. Mana? Belum naik. Waduh, udah langsung. Lu tahu enggak? Jadi aja. Perkiraan itu sisanya ditinggal apa sendiri apa berapa apa lama? Setengah jam lah. Anjir. Sendirian di laut. Sendiri, enggak ada warga lokal lagi. Lu tau gak Mancol yang pas datang kan dia nunjukin lobster. Tapi mukanya tatapannya kosong banget. Kenapa? Sumpah gue kesel. Iya nih nyariin dia nih. Ini dia keroknya nih. Ini badinya nih. Jadi nyawa orang ini ditukar sama penyu gitu so. Parah juga. Penyu keren, ntar buta kalian. Enggak gue blok IG lu. Iya lu kalah sama Joso, udah dapat penyu, cakep banget, selfie lagi. Itu yang kerjanya bertiga, yang nongkrongnya banyak tuh. Timore, penyemangat kita. Lighting. Oh tim lighting. Ini warung harusnya udah tutup nih. Kita cek ke dalam ada makhluk apa yang menyelinap nih. Ya. Nah kan curut. Nyari apa lu di warung-warung? Warungnya tutup, yang punya kagak ada. Basah belum. Dia mau curi-curi mulu, kagak pantat bule, kagak bumbu dapur, nyuri-nyuri aja. Alah. Tutup. Warung tutup bisa dibobol sama curut, heran. Nunggu jatah. Santai dulu ya kan. Yang bakar biar pada para pria aja. Yang bakar-bakar. Waduh, coba tes. Enggak tes dulu kali. Janganlah. Kalau kesana mah rokok nyala, alisnya hilang. Aduh, alis gua hilang. Kucing juga menunggu jatah nih. Kucing kebiri, udah gak ngaceng lagi dia. Nunggu jatah tameng. Nunggu jatah, coy. Ikannya enggak tahu namanya. Aduh, ikan pari, Bu, liatin, Bu. Gagal. Ini ikan kuning. Ikan kuning. Berarti yang kuning-kuning di sungai juga ikan itu. Beda. Udah makan? Udah nyobain, Kak? Udah. Gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Suka nggak? Doyan nggak? Lebih doyan yang ikanan ini sih, yang kerapu. Ini kayak nenek-nenek gini, aneh rasanya ya? Enggak, kayak belut gitu loh. Apa tapi sih? Kayak kenyal gak sih? Kenyal, iya. Karena teksturnya juga kayak kenyal gitu. Amis kayak gak? Enggak. Tapi udah karena baru fresh, jadi gak ada yang amis. Enak ya? Manis, pasti manis dijamin. Ikannya manis-manis karena baru banget ditangkap oleh black sperma. Anjir, ngeri. Ngeri banget. Kayak enteng banget dia bilang sperma ya. Emang hijab ya itu? Kagak! Black spero. Habis garamnya. Amis ya? Ini tangan gue. Yuk. Let's go. Rame banget ini. Wih, banyak banget ikannya. Udah dibakar aja. Beneran rame banget. Iya nih. Rame nih. Lumayan, alhamdulillah. Ini nonton kebakaran ya. Baru juga buka. Ringan nih, ringan. Kempak ya. Buat kipas. Nih, buat kipas nih. Buat kipas, Bang. Ya Allah. Kagak. Ada angin-angin ya. Ini yang gede. Oke, diganti jadinya dikasih nih pinnya. Iya. Ah, lebih cakep anginnya. Ya lu kagak kepake. Kagak multifungsi lu. Yang main bakar-bakar kita ambil es batu. Kita bikin minuman pakai es tuh. Esnya banyak, guys. Ih, banyak banget. Tinggal ambil, enak banget ya mister ini, semuanya ada. Sampo disediain, sabun tinggal pakai. Air melimpah. Dapur juga bebas pakai ini. Dapur kita bebas ambil. Mari kita peprek es batunya. Seger ya, makanan belum jadi, air udah habis. Aduh.
Dadang mateng belum, Bang? Udah, masih di sono. Udah mateng, jangan dicomot, Mira. Nunggu yang lain kelar dulu. Gua ngomong lagi. Nih, tuh ikan yang kalau lo enggak percaya dari videonya tuh ikan yang tadi gua dapet tuh. Oh iya, nunjukin buktinya tuh. Ikan apa itu? Gede-gede kan tuh. Ikan apa tuh? Bilang. Baronang. Oh iya, kak, baronang warnanya begitu. Tuh, lihat tuh. Bukan itu, bukan baronang. Terus kemana bisa hilang? Copot. Teledor. No badinya no, pokoknya Yoso ada yang salah. Salah. Anjay, asisten. Papa kerja nyari uang, istrinya asisten ini. Ngelap keringet. Tunggu antrian ya, Bu. Gimana ini, kok? Tunggu antrian. Hari pertama berjualan, kok? Alhamdulillah. Udah ramai bener. Puji Tuhan lah ya. Murtad loh, auto murtad itu. Wangi banget, kak. Wih, mantep. Kemarin lu ikut bakaran, kemarin? Ikut. Nih hari kedua. Tapi ini lebih banyak dari kemarin ya. Lebih banyak. Orangnya juga banyak tuh. Makanya banyak. Kemarin gua tidur kagak ada yang bangunin. Parah. Lu sakit. Iya, karena ikannya dikit. Jadi kagak ada yang bangunin. Lu lihat yang nungguin. Pesta ikan. Ngadu ikan, bukan. Ulala, ulala. Udah pada ngumpul semua nih. Tinggal lahap. Tinggal hap. Sambutan dari ketua. Wadah, repot benar ritualnya. Ada ritualnya. Aman nih, kita lanjut. Set ini mah ngemil ikan. Ngemil ikan ini bukan. Tapi mulut 19 nih. Oh, aman. Aman. Akhirnya ikannya habis, guys. Terima kasih dihabisin. Ameng. Oh. Makan apaan Anda? Makan ikan apa ini, Bang? Ikan laut. Ikan laut. Ya, bener sih. Mana baronang? Yang matang mana ada enggak? Wah, ini habis tuh tulang-tulangnya, guys. Dari sebakul tadi tuh. Oh, yang matang. Rebutan, tuh rebutan. Rizki masak mentah. Habis tuh. Lobster. Tinggal lobster nih aku sini. Ah, buat gua doang itu kayaknya. Ini Pak Ari masuk ke segi gaban. Banyak tutupnya Pak Abang. Ini kan dia ngelot dulu sampai ujung situ tuh. Keluar kan dalemannya tuh. Korek gua. Iya, pakai gunting. Primadona. Primadona kita malam ini. Nah, ini apinya lu tiba. Apinya lu ngeri lagi sih, Sok. Apinya, Sok. Buat congor aja. Congor dajal aja. Congor dajal gak tuh. Ya Allah. Halo, halo. Deketin, Pak. Deketin lagi tangan deketin. Ya, ada Bang Sandi ya. Hapus lu, gue ingat jamar dong. Anjay. Ya, balik. Musuh banget Bang Sandi. Semua kebagian. Coba dulu. Oh, kepiting. Lu dapet apa? Liatin kesini lu. Ini dapat capitnya. Capitnya ada dagingnya itu, pecahin, Bang. Aduh, ampun. Beneran lu mah. Iya dong, masa bohongan. Semuanya kalau gitu. Ring mana nih? Ring. Ya hancur kan. Tuh kan enggak bagi. Enggak, udah dok lama jadi dagingnya cute. Kita bukain, iya. Wih, mau Bang, nyobain Bang. Kabar. Ini lagi dikit. Ih, lu mah kagak ngasih ke gua. Ayo lu, ayo lu sama yang bebek. Enak mana ngambilnya nih? Bang San, bukain. Umi, cobain Umi. Makasih. Mana buat gua, Bang? Kabar. Anjing lembut-lembut. Kok isut dagingnya ring ya? Kedinginan itu. Jadi kisut dia. Enggak boleh mati kepiting. Panasnya. Panasnya, Bang. Manis ya? Wanginya. Coba cium. Kayak bau-bau apa? Ya, ini manis. Nih, wan-wan. Manis banget sih baunya sejujurnya. Makan banyak-banyak enak ini. Iya. Kita aja punya baru. Mantap banget, Vera. Nah, berjuang ya, berjuang. Ada telurnya Kakak itu. Jeng. Ih, tai doang isinya. Isinya brother tuh, bawah di belah. Mana? Ini di belah. Dah kok kosong. Kosong. Panasan kali ya? Enggak, di sini nih. Harusnya di sini nih dagingnya, enggak ada, hilang.
Bukan hilang, emang kagak ada, Pak. Ada, harusnya di situ. Saya disiput ayu. Masih lepas sendiri dagingnya. Semua terasa indah, tak seorang pun mengganggu. Bersedih dan tertawa, kita tetap bersatu. Bintang menerang, secerah hatiku yang selalu terbayang. Kekasihku sayang, di setiap mimpimu ku kan selalu berdendang. Dengarlah sayang, kuatkanlah dinding hatimu. Janji kita kan pernah terbagi. Apa itu ketika dikasih sambal ke atas itu langsung habis gue plating. Yakinlah kau tetap milikku. Gas Desti. Yakinlah mengerti sayang. Ini dong biasa mau kebagian.